Halo yarabun, halo Prinsis Zaman Cikem, ketemu lagi sama aku Aryani di channel ini. Sip, sekarang mari kita lihat lagi. Gua mau lihat lagi penampilannya siapa lagi kalau bukan G to the Friend. Ya, G Friend. Di mana? Di Shopee yang kemarin. Ya, yang asik banget itu loh. Ya, yang berasa konser mereka. Aduh, mantep banget. Nah, sekarang gua mau nontonnya lagu apa? Yaitu lagu Vacation yang fansnya itu begitu lokal sekali ya. Aduh, itu sungguh-sungguh begitu lokal. Jadi mari kita tonton saja. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian belum subscribe channel ini, subscribe dong. Tapi kalau nggak mau juga ya nggak masalah sih. Jadi mari kita tonton aja daripada banyak bacot. Oke, mari kita mulai. Hana, two, set. Ini sumpah, lagu ini yang gue tunggu-tunggu nih. Ini gara-gara kemarin ada banyak fancamnya yang di konsernya. Rena tolong, supaya ini senyumnya Irin itu nggak lepas dari wajahnya yang begitu uhu sekali. Seneng banget kemarin gue liat Irin senyum mulu, astaga. Baby you feeling you. Ini lumayan keren ya untuk apanya? Ya ampun, ngakak banget sih gue ini. Oke, kreatif banget tadi Indonesia. Oke. Ini lu ada pikiran dari mana sih? Masukin AR di sini. Kayak cocok banget gitu ya ini. Supaya ini gue nonton di TV, ya ampun ngakak banget. Bet. Duh, Ji. Ini berasa konser G-Friend loh, sumpah. Vacation. Tuh, sumpah. Ih, gue senang banget lihat Yarin dong. Lihat aja senyum mulu anjir. Aduh, Sowon tolong. Iya, Sowon yang dipilih Ramji buat goyang Shopee. Facing you, maybe feeling. Sumpah ini Shinbi juga kemarin bobrok banget kan? Aduh, seneng banget gue sumpah kemarin lihat G-Friend di sini. Aduh, gila. Ini sumpah ya gue kalau dengerin lagu ini, dengerin aja ini di Spotify gitu ya. Ini pas bagian sini gue bilang pengen bilang gitu aja. Pasti sama kan? Gue ngaku loh. Yuju juga senyum mulu, aduh, ini mereka tuh humble banget, gemes banget, apalagi ada yang diginiin sama Sawondo, aduh itu gue envy parah. Aduh. Bah, siap. Ini kayaknya Yarin tuh kayak tahu banget gitu ya kalau pas bagian ini tuh udah tahu banget tensinya kayak gini gitu kalau di Indo. Mantep banget sih. Mereka tuh kayak happy banget gitu ya. Ya ampun, thank you banget loh G-Friend. Thank you juga buat Badi Indonesia. Ya ampun, kreatifnya nggak ada dua. Ya ampun, lucu banget, sumpah lucu banget deh. Itu kalian itu punya ide dari mana gitu memasukkan
kayak di OPJ tau nggak? Apa kayak nonton dahsyat gue, sumpah dah. Ini buka dulu. Thank you loh. Ya, yeah, di Indonesia emang keren. Keren banget. Gue berasa nonton konsernya gitu, meskipun kagak ada di tempat aslinya. Dan ini sumpah apa pengambilan gambarnya gue rasa cukup baik ya, dibanding adalah ya sebelumnya yang undang artis Korea itu gak banget bikin pusing. Tapi ini lumayan mantep ya, mantep untuk pengambilan angle-angle-nya gitu ya. Oke lah, mari kita EA lagi dan kita tutup aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, semoga berfaedah meskipun sangat berfaedah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dong. Ya, Yarin bakalan senyum kalau lu subscribe channel ini. Bruh. Jadi, kamsahamnida. Dadah.